Baru-baru ini, bekas isteri kepada penyanyi dan pelakon Kat Farish iaitu Suryani Hassan mendakwa bekas suaminya itu berhutang dengannya berjumlah RM10,000. Memetik laporan Media Extra, menerusi hantaran Suryani di Instagram storiesnya, dia berkongsi sebuah artikel yang memaparkan seorang individu menuntut hutang rakannya ketika majlis perkahwinan. Susulan itu, rakan Suryani bertanya adakah dia tidak mahu menuntut wangnya yang dipinjam berjumlah RM10,000 itu. Baru RM5,000 Suryani Haji Hassan, RM10,000 tak nak tuntut ke, soal individu itu. Suryani berkata, dia berdoa agar bekas suaminya itu terbuka hati untuk melangsaikan hutangnya. Bukan itu sahaja, Suryani turut berharap bahawa Kat tidak berhutang dengan bakal isterinya. Semoga Allah bukakan hati dia, lol, harap kahwin baru ni, dia tak berhutang lah dengan bakal isteri dia, katanya. Pada hantaran lain pula Suryani menyatakan bahawa bekas suaminya itu hanya berdiam diri, namun bila dia mula bersuara, menjadi heboh. Bila diam buat tak tahu, dia pun sama diam, baru bersuara sikit dah heboh, ujar Suryani. Untuk rekod, Suryani dan Kat Farish pernah berkahwin pada 20 November 2020, namun telah bercerai pada awal tahun ini. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.